Dalam rangkaian acara Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-617 dan HUT Pemerintah Kota Jambi ke-72, Pemerintah Kota Jambi menggelar senam bersama di halaman belakang kantor Wali Kota Jambi. Acara yang diikuti oleh seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kota Jambi ini bertujuan untuk memeriahkan acara HUT Kota Jambi dan HUT Pemerintah Kota Jambi. Dalam hal ini, Sekda Kota Jambi Budidaya berharap pelaksanaan senam bersama ini menjadi momen silaturahmi dan menciptakan kebersamaan serta kekompakan antara ASN di lingkup Pemerintah Kota Jambi. Terkait kegiatan senam hari ini? Itu dalam rangka hari ulang tahun Kota Jambi yang ke-72 dan hari jadi Tanah Pilih Pusako Betuah yang ke-617. Itu salah satu rangkaian acara? Kita salah satu rangkaian, kita ada olahraga. Tadi ada nanti tarik tambang, ada lomba apa nanti, tangkap belut kalau nggak salah. Ya. Itu melibatkan apa itu? Semua ASN di Pemerintah Kota Jambi, mulai dari kecamatan. Harapan Bapak seperti apa? Artinya kita menjaga kekompakan. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata.